back to my channel. Jadi aku hari ini mau lanjutin Q&A yang part 2. Oke, jadi di sini ada yang tanya-tanya questionnya, yaitu kakak. Oke, so langsung aja pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa hal yang Livia impikan namun belum terwujud? Dari Tiaranas underscore. Aku pengen YouTube aku juga banyak viewernya dan semakin banyak fansnya, because ya gimana ya, pokoknya aku juga pengen punya kamar yang besar banget, terus aku punya rumah, terus aku beli rumah atau beli mobil untuk bunda sama ayah sama kakak, jadi ya gitu sih, itu aja. Pengen punya rumah sendiri. Iya, pengen punya rumah sendiri, kayak om Baim Long. Terus jadi aku kan bisa bagi-bagi kayak sedekah gitu-gitu. Aku pengen kayak gitu. Makanya subscribe ya, di share ke teman-teman kalian. Nih Livia Leticia nih, subscribe ya, jangan lupa ya. Oke, next. Dari Raudah Nayila_ Kak Livia, kapan punya keinginan buat ikut Idol Junior dan gimana rasanya setelah sudah sukses? Belum tahu ya guys, mau ikut lagi apa enggak. Ya kalian tunggu aja. Aku enggak tahu, belum tahu ya. Dan ini aku udah sukses ya. Alhamdulillah sih kalau misalnya aku udah dibilang sukses. Thank you. Amin, semoga aku makin sukses. Iya, jangan cepat puas. Dari Louis_SeraGaucha, itu titik-titik pokoknya. Apa ini dia? Oye onde ai queling pocefala. Oye, onde ai kueliong lingudah wacepala nggak jelas. Wait, what is that? Maybe I can answer it with this. Wuh, onye twinye, wuh, 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 sasin. Itu osas. Bahasa apa sih itu? Aku nggak tahu guys, kalau tahu itu bahasa apa, kasih tahu dong. Itu bahasa apa sih? Fala. Next. Dari Glossy Edit, sesayang apa Livia sama Livia Nurse? Gak bisa di apa ya, gak bisa diungkapkan dalam kata-kata, pokoknya next. Dari Mutiara underscore Zulriani, Livia gimana sih tipe teman yang baik buat kamu? Tipe teman yang baik itu dia gak datang kalau lagi ada butuhnya doang, ya dia tuh selalu ada buat aku. Terus nggak ada tuh yang namanya bohong, pokoknya nggak liar lah ya. Ya pokoknya kayak gitu. Ya itu sih yang paling penting, nggak liar, nggak bohong. Itu poinnya itu. Next. Dari Adelia Witarsa, momen yang paling memalukan. Aku pernah. Aku kira itu bunda, jadi aku peluk terus kayak, bun aku gini, terus tiba-tiba itu, gitu aku gini, langsung lari gitu ke bunda, terus aku kayak, aduh malu banget gimana tadi itu orang, terus kayak ada anaknya di sebelahnya gitu, makanya aku malu banget, sumpah. Aku waktu itu aku peluk masalahnya, kan kalau ini kan kalau cuma gandeng doang kan gak apa-apa, lupa, pokoknya aku pernah aku peluk gini, dia gitu bun, gitu. Terus sama aku kan biasanya kan gak tau, aku pernah mimpi waktu tidur, bukan mimpi, kayak aku ngerasa kalau kan aku dulu masih tidurnya bareng sama kakak sekasur, so aku tuh suka kira itu tuh bunda, makanya aku peluk kakak. Pernah? Sumpah. Hah? Emang pernah? Dulu ya kan kamu tidur. Terus aku tuh selalu ngira tuh itu bunda, makanya kalau kakak yang menghadap sana terus aku peluk gini, oh iya ini kakak aku, enggak, dia orang tidur pulas gitu gini, enggak pernah ngerasain, anget nggak kak dipeluk, enggak biasa aja, ya pokoknya itu sih. Lanjut dari bbb.bintang, kalau dikasih kesempatan buat duet dengan salah satu juri mau siapa? Satu ya. Aku pengen sama Teo Cha, walaupun itu udah pernah nih liat nih videonya. Seorang yang akan menjadi mungkin pengganti saya nantinya ketika dia besar, itu adalah sebuah kebanggaan buat saya. Saya mau manggilin salah satu finalis Indonesian Idol Junior, Livia! Kita nyanyi ya. Oke.
underscore ayatul underscore. Kak, apa sih rahasia sampai kak cantik banget ini? Oke, jadi aku tuh cantik rahasianya tuh keturunan. Rahasianya lebih tepatnya ada di bunda, tapi yang tepatnya itu di kakak, terus lebih tepatnya di bunda. Oh my god, iu. No, nggak jadi. Apa, ulang. Tadi kayak ada angin lewat. Ya, gitu lah pokoknya kuncinya. Kakak cantik, perawatan. Wow, utayo. Wancur cuci muka. Untung ngasih guys, dia beli skincare mulu. Apaan skincare cuma cuci muka terus, doang, masker. Iya, cuma masker doang. Aku beli ini lip scrub, dia yang make. Ya, bukan aku yang make. Oh, kamu jangan berpake. Masker. Vika.alvina 46. Fobia sama apa? Aku fobia sama binatang melata sama kecoa. Jadi kayak, aku takut hampir aja ininya kelihatan. Aku yang kaget. Ayo sih, gitu. Sama, fobianya sama. Gua kecoa kecil kok. Aku fobia sama cowok-cowok yang meninggal di masa kisah-kisahnya. Kecoa kan kecil, Lip, tinggal diinjek aja. Berarti kamu juga injek dong yang bucin-bucin itu. Di besok kecoa gitu. Lanjut. Ulang kan. Haredang. Haredang. Panas. Selalu. Lanjut, Navara Kalista, Livia pengen bikin album nggak? Aku udah punya album, cuma albumnya kompilasi, gabungan dari Superstar Kids, melihat ya sih? Haiya! Nih, jangan lupa ya, kalian bikin video goyang di rumah. Cepet, nih. Waktunya udah mau habis. Iya, waktunya udah mau habis guys. Tau nggak sih guys, THR-nya 12 juta! Wow. Pokoknya kalian harus bikin sekreatif mungkin biar kalian bisa menang. Oh, di CD-nya. Iya, jangan lupa buat yang punya CD-nya langsung bikin ya, guys. Kalau buat yang belum punya, beli langsung terus bikin videonya. Caranya dari Instagram. Yes, ada. Maju, mundur. Ingat gak gitu? Goyang. Next. Okay. Dari Karima Zafa, semenjak karantina, Livia sama Kataya punya hobi baru gak? Aku hobinya nge-game sama nonton YouTube. Emang itu baru, bukan dari dulu? Enggak, baru. Edik gamenya. Enggak edik. Edik? Enggak. Edik, orang kalau sampai beli-beli isian Roblox itu edik namanya. Aku pernah ada saatnya edik, pernah PUBG, aku beli jangan isi. Guys. Jangan ikutin. Tunggu lagi guys, aku beli UC tapi dikadoin temen aku. Kenapa kali itu membuat refreshing diri gitu? Tapi jadi ya sih guys? Gak gini, boleh tapi tau waktu. Kayak aku main PUBG tau waktu. Ya, harus tau waktu. Nah, guys, harus tau waktu guys. Tunggu sih pun, dia tuh tau waktu. Tapi dia tuh sebenernya gini, kalau waktu orang-orang tuh pada pada beraktivitas, ya dia juga beraktivitas. Tapi pas malam-malam tuh dia main PUBG. Lah, tapi kan aku diem kan dari ayam sama ya, bunda. Tapi kan aku enggak terlalu ini ya, di malam-malam. Aku mainnya cuma main 2 kali tapi kalau malam. Apa tapi kamu mainnya malam-malam? Enggak ya, telepon-teleponan. Teleponan sama Talita, aku main sama anak ya, sebelah. Ya tetap aja. Dan next. Kalau malam diambil handphonenya. Rasha 575 Scar. Livia kalau udah SMP mau ikut idol lagi enggak? Hah? Belum tahu guys, aku belum tahu ya guys. Tadi kan udah belum tahu. Dari Prian Dinia Wiyusita. Livia kalau setelah corona ini hilang, yang pertama Livia pengen kunjungi itu apa sih? Aku pengen liburan. Terus ya yang penting sih liburan ya benar. Libur kita heaven fun. Next. Libur kita semua senang. Next. Libur kita heaven fun. Ini maaf bu, kayak Dewi Persik ya abis ngomong nyanyi gitu ya. Itu lagunya dia. Iya, ayo. Messi Olivia 3101. Harapan Livia buat Superstar Kids kedepannya, please jawab ya Via.
Semoga lagu-lagunya semua banyak yang suka, disukai banyak orang lagu-lagunya. Terus album makin ngebum. Dipanggil di mana-mana. Iya, dan dipanggil di mana-mana. Kedua, kita bisa ketemu semuanya. Yes, meet and greet. _nunik.ayu. Hal teraneh apa yang pernah kamu lakuin? Dan hal tersenang apa yang pernah kamu lakuin? Teraneh apaan tau ya? Hal teraneh apa yang pernah kamu lakuin? Dan hal tersenang apa yang pernah kamu lakuin? Dari _nunik.ayu. Cepetan. Gak sengaja. Hal teraneh yang aku lakuin itu nggak ada ya guys, nggak ada pokoknya. Dari terus sama tadi apa? Tersenang. Oh, tersenang anjir. Dari Jevanya dot Laura, gimana Livia bisa ikut Indonesian Idol dan gimana caranya Livia bisa tenang di atas panggung? Jawab ya. Gak tau sih, yang paling penting itu percaya diri, nggak kayak kakak tuh. Kakak katanya gini, aku mau, tau nggak sih guys, aku pernah mau manggung gitu, terus kata dia kayak gini. Apa, Lip, kamu gak deg-degan apa? Kamu yang cuti, aku yang deg-degan tau. Katanya, terus dia katanya kalau misalnya pingsan, iya, katanya dia mau pingsan. Terus katanya gini, Lip, kamu gak deg-degan waktu itu pas nyanyi di Indonesian Idol Junior. Aku mau pingsan tau, gitu. Kalau aku jadi kamu. Oke guys, jadi ini ada bonus part gitu, bonus Q&A-nya. Ini rangkuman dari semua yang bertanya, ini sudah dirangkum. Karena ini banyak banget yang nanya dan itu-itu aja ditanya, jadi kita raup semuanya gitu, nggak satu-satu, karena banyak banget. Apa? Oke, okay, dari semua para, ini diwakilin sama saya ya. Para IJ lovers. Iya, para IJ lovers. Kangen nggak sama anak-anak IJ? Kangen banget dong, pastinya. Sama siapa aja? Sama semuanya. Kapan mau ada, kapan mau ada ketemuan? Belum tahu. Semoga aja nanti kita bisa ketemu lagi. Amin. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Nggak usah komen karena komennya ditutup. Terus apalagi video lagi gitu. Terus video apa lagi guys? Kalian boleh request di live chat. Iya. Yeah. Kan ada live chat kan, kalau komen nggak bisa. Di live chat jangan lupa kalian request apa yang harus aku bikin lagi video-videonya. Ya guys, bye-bye.